Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemain anyar Persita Tangerang, Christian Rontini resmi menjadi mualaf. Bek berpaspor Filipina itu memutuskan memeluk agama Islam pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Mantan pemain Kelantan FC itu mengabadikan momen sakral tersebut dalam unggahan Instagramnya. Dia pun menuliskan secara detail dua kalimat syahadat di postingan tersebut. Tampak Rontini mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan peci di kepala. Tampak dalam potret tersebut Rontini mengucapkan syahadat di salah satu masjid. Pada kesempatan tersebut pula, Rontini mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantunya. Dia pun akan terus berdoa dan mendoakan untuk para saudara muslimnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga Tuhan memberiku kekuatan dan berkah baik untuk awal baruku. Tulis akun Rontini di Instagram pribadinya, @christianrontini18. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang dan berbagi hari indah ini dengan saya. Saya akan selalu berdoa dan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim, amin. Tambahnya, Rontini merupakan pemain kelahiran Bagno Aripoli, Italia. Pada tanggal 20 Juli tahun 1999, dia resmi bergabung dengan Persita Tangerang pada awal musim ini. Penampilan Rontini dengan Pendekar Cisadane, julukan Persita, pun cukup apik. Sebagai bek, dia mampu mencetak 3 gol dari 11 laga yang dijalani di Liga 1 2023-2024. Namanya pun kini menjadi sorotan para pencinta sepak bola tanah air. Rontini juga diharapkan bisa tampil lebih gemilang lagi di lanjutan Liga 1 musim ini. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.